Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Septiani, NIM 21022-1113 dari kelas reguler Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan definisi pajak dan retribusi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.